Selamat sore guys, ini Kak Bemo lagi ada di ujung ini. Ini best friend of Kak Bemo official channel ini, Mr. Sahdan. Ya, dia jual ikan segar. Teman-teman, kawan-kawan seputaran Karangasem, kalau mau cari ikan segar untuk sup, panggang, untuk bikin pepes, monggo. Langsung dibersihkan sama yang punya ya. Ini Kak Bemo beli ikan untuk dipepes sore hari. Jenisnya ikan bangkangan, beratnya 5 kilo dan sogo. Jujur Kak Bemo, pertama kali lihat sogo gede-gede begini ya. Katanya di kedalaman 200 meter nih. Bisa kita lihat. Full ikan segar. Ikan segar. Dan beberapa boxnya ini juga ikan segar ya. Bisa dipilih nih. Oh, full. Ada kira-kira 6 box. Harga bersaing, asal kenal dengan Pak Sahdan pasti dikasih dah. Oh, ini orangnya ya. Jangan lupa nanti di komen saya kasih nomor HP-nya beliau. Sebelum datang tanyakan dulu ikan apa aja. Biasanya dia upload di Facebook Sahdan Sahdan. Kawan lama ini yang jualan ikan. Sukses selalu, Bang. Pantengin terus channel Kak Bemo. Segala pergerakan daily life-nya akan divideokan ini. Semoga berhasil usahanya kawan. Sukses, Tuhan memberkati. Ya, salam dari beliau nih kan. Ini bangkangan ya? Bangkangan. Oh, ikan mantep nih, ikan kampuh namanya kampuh. Kalau di sini ikan bangkangan. Beliau beberapa keturunan generasi yang ke-6 mungkin ya. Dari umat semeton muslim dari Lombok. Yang diajak sama Raja Karangasem. Kan benar gitu ya pasarannya. Dikasih tempat tinggal di ujung pesisi. Sama Segara Katon. Ada juga beberapa di Bukit Tabuan, Kecicang ya. Di Bungaya. Itu sejarah beliau ada di sini. Di Menang juga ya. Ahlinya bersihkan ikan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pandangin terus. Salam congkak, congor Kak Bemo.